kan adalah we can replace the underlined words with. Berarti yang ditanyakan adalah sinonim dari kata yang digarisbawahi. Kata yang digarisbawahi di sini adalah or interested. Interested berarti tertarik. Tertarik juga bisa diartikan sebagai suka. Jadi carilah jawaban yang berarti suka atau tertarik. Dilihat dari jawaban A, or bored. Or bored artinya bosan, jadi artinya jauh dari kata tertarik atau suka. Jadi A jawaban yang salah. B, or confused. Or confused berarti bingung, berarti juga jawaban yang salah. C, agree on it, setuju. Jawaban berarti jawaban yang salah. Yang D, like it, yang artinya suka. Berarti jawaban adalah D.